Pasca erupsi Gunung Tangkuban Parahu di Kabupaten Subang, Jawa Barat, ratusan pekerja dibantu petugas Damkar Bandung Barat membersihkan sisa abu vulkanik. Jika abu vulkanik telah dibersihkan, rencananya besok kawasan wisata kembali dibuka untuk umum. Kepulan asap putih dari kawah aktif Gunung Tangkuban Parahu menunjukkan intensitas yang menurun dibandingkan kemarin. Ratusan petugas dari pengelola kawasan wisata beserta petugas gabungan membersihkan sisa abu vulkanik di area wisata. Tumpukan abu vulkanik dibersihkan dan dibawa menggunakan truk. Sisanya, abu digelontorkan dengan menyiram menggunakan unit pemadam kebakaran yang didatangkan dari Kabupaten Bandung Barat. Rencananya kawasan wisata alam yang terletak di dua kabupaten Subang dan Bandung Barat ini akan kembali dibuka besok. Itu maka dari Sabtu kemarin kami telah membersihkan ini supaya betul-betul bersih. Karena situasi sekarang ini dalam keadaan level 1 dan normal. Dan kami tadi lihat di vulkanologi di seismograf itu insya Allah dibuka. Pada saat ini sudah bersih semua, kami akan buka. Itu maka diusahakan semua ini supaya bersih, kami turunkan semua pasukan kami. Meski berada dalam status normal atau level 1, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi masih merekomendasikan agar tidak mendekati bibir Kawah Ratu sejauh 500 meter. Tim Liputan iNews melaporkan.